Ejenali musim 3 episode 12 sudah tayang pada hari Sabtu kemarin di Disney Plus Hotstar. Gimana? Udah pada nonton kan? So, di video ini kita akan bahas hal menarik yang ada pada episode 12 ini. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya. Jangan lupa juga aktifin loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi kalau channel ini mengupload video terbaru. Yang pertama, Rizwan dan Agent Fit. Rizwan dan Agent Fit bekerja sama melawan pasukan Domeros. Walau sempat ada kesalahpahaman yang terjadi antara Rizwan dan Agent Fit, mereka berdua kini harus bekerja sama menjaga Dato' Hisham dari incaran Domeros. Yang kedua, kekuatan sebenar Shinko. Pada episode 12 ini, kita melihat kekuatan sebenar yang dimiliki Shinko. Dengan gadget yang ia miliki, yaitu microbug yang telah diupgrade dan kuasa override mode yang menyatu ke dalam tubuh. Sungguh tak terduga sekali. Mungkin inilah alasan Shinko sangat percaya diri datang ke arena berhadapan langsung dengan mentor dan ketua Tera sekalipun, karena ia memiliki kekuatan yang sangat overpower sekali. Yang ketiga, Agent Dayang. Mentor dan ketua teras tak sanggup menandingi Shinko yang seorang diri. Shinko dengan microbike barunya dan juga kuasa override-nya mampu mengalahkan mentor dan ketua teras. Namun, Agent Dayang tak patah semangat. Ia akan rela berbuat apapun demi menjaga mainframe. Shinko yang tak kehabisan akal, ia pun menunjukkan Ali yang sedang dalam ancaman Agent Kim. Agent Dayang pun menuruti kemauan Shinko. Tapi di sini, Agent Dayang sempat meneteskan air mata. Ada apa sebenarnya ya, Agent Dayang ini? Kenapa Agent Dayang sangat peduli sekali dengan Ali? Yang keempat, mainframe. Setelah berhasil menawan ketiga pemegang kunci akses mainframe, akhirnya mainframe terbuka. Shinko pun tertawa bahagia. Namun ketika Shinko ingin mengakses mainframe tersebut, tiba-tiba datang nih para agent muda yang siap menghadapi Shinko. Gimana menurut kalian mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, cukup sampai sini aja pembahasan kita di video ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di share juga ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.